warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kali ini saya Jumatan di masjid yang istimewa, Masjid Al-Firdaus di Komplek Perumahan The Paradise, ya, Sleman, Yogyakarta. Nah, yang luar biasa ini ada pohon tin yang kata beliau ini, Pak Fatur ini, salah satu pengurus masjid ini termasuk buah tin yang langka. Nah, ini buahnya banyak sekali dan beberapa ada yang matang. Nah, beliau mungkin bisa menjelaskan mengenai pohon tin ini, Bapak. Terima kasih. Ini pohon tin ini dulu ditanam pada tahun 2016 dari Cangkok. Yang menanam adalah Bapak Heri Zudianto. Oh, Pak Wali Kota waktu itu. Sebagai pengurus yayasan, ditandai dengan penanaman, pembangunan masjid. Sampai sekarang sudah tinggi seperti ini dengan cepat perkembangannya. Termasuk jenis yang jarang ditemui karena daunnya lebar, jenis daun lebar seperti ini. Berbeda dengan tin yang daun jari. Kalau, iya. Ada yang jari 5. Kalau yang ya, biasanya kan jari-jari ya, gitu ya. Daun lebar. Dan jenis bongsor bisa tinggi sekali. Dengan buah yang sangat lebar. Ini ya, pakai musim enggak, Pak? Buahnya. Tidak ada musim. Hanya kalau pas musim penghujan ini sebagian besar dia rontok dan bosok. Oh, dia akan lebih bagus pada saat di musim kemarau. Oh, ini yang matang seperti ini, Pak? Ini termasuk belum matang. Kalau matang dia agak hitam. Oh, dan matangnya nanti agak hitam. Bisa, yang ini belum enak dimakan, Pak? Belum, Pak. Karena masih putih. Oh, kalau matang dia gelap. Gelap dan merah gelap, merah tua dan apa itu, getahnya hanya tinggal di atas saja. Bisa langsung dimakan, kalau biasanya orang langsung dimakan. Oh iya, bisa lah. Walaupun kira-kira seperti ini. Dan buah tin terkenal buah yang berkhasiat dan bisa menjadi buah obat. Ini lengkap ini, beliau ini wakil ketua satu. Oh, ini ketua bidang umum. Oh iya, ini wakil ketua bidang ibadah. Oh, ini Bapak Dr. Agung Budianto, Dr. Iwan. Beliau nyambinya di wakil dekan Fakultas Kedokteran Dewan. Sedangkan beliau ini Bapak Eri Arianto SH MSI, nyambinya sebagai notaris di Sleman. Wah, ini top semua. Pengurus tak ini kok Pak Arifin, pejabat Pemda di Depdagri dan dan beliau sekarang di KPK, Pak. Saya sendiri ya, KPK. Nggih, dia sekarang sudah sejak Januari ya. Beliau bertugas. Oh, punya tugas di KPK. Ada nyambi juga. Sini tuh banyak yang samben, Pak. Iya. Tugas utamanya ngresiki masjid. Saya bagian kolam ikan, kalau itu urusan saya. Mangga pun pesani. Lah ini anu yang bau reksa ada. Oh, Pak Arifin ini, Pak Arifin. Nyambinya menikahkan orang. Oh iya. Nah, nak menikah bagian obong-obong menika. Ah, menika Pak Eri iki. Pakan, Pak. Saya juga didapuk di masjid beliau di kantor Mbak. Oh, iya. Ini loh, Pak, ini luar biasa ini baru. Kok kemarin kesini nggak memperhatikan ya, ini, beliau menanamkan ini toh. Ada beberapa yang ditanam, Pak, tapi yang ada buahnya namun meniko. Nggih, itu yang di dalam beliau aja ngeramet tuh. Oh iya. Ini yang luar biasa nggih. Dan ini tidak pernah berhenti. Ini panjang tahun. Sepanjang tahun, Pak. Wah, ada yang sudah enak ya kalau yang sudah matang ya. Masih mentah ini, Pak. Yang merah kan itu, Pak? Masih mentah ini karena cuma keluar dada. Oh, masih anu. Kurang merah tua ini. Yang agak mateng ini yang gelap ini. Yang gelap. Yang dimakan ini tupai ini. Jelek ini, Pak, karena hujan. Kalau hujan dia dimakan itu. Karena hujan jelek dia. Iya. Bisa kalau enggak hujan kita ngopi. Kita bawa aja enggak apa-apa. Ini gimbu bisa ya. Oh, nanti sehari aja. Oh iya. Sehari sudah bisa. Saya bawa kalau gitu. Kali ini ametah, Pak, ini. Enggak apa-apa. Ini yang ini ya. Wah, ini buahnya banyak sekali ya. Buahnya banyak sekali, hampir di semua bagian pohon ini tumbuh buahnya yang sangat banyak. Nah, kalau mau pengen lihat, langsung saja ke sini, Masjid Al-Firdaus, Perumahan The Paradise, Sleman, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.